Coba ibu rasain. Udah gak sedingin yang pertama kan? Nah juga sih. Memancarkan cinta. Ibu, Pak Bapak, Kak Dia, akan teteh, Kak Dia, kami ini atuh, Kak Dia atuh, Nen, Kak Dia. Aduh, saya teh punya berita gembira. Nanti siang teh makan di sini ya semuanya. Saya masak yang banyak, terus masakan saya teh enak pisan, ya. Bener ya pada makan di rumah. Nah, selain merayakan hari ulang tahun istri saya, juga merayakan anak saya si Bayu yang akan mengakhiri masa lajangnya dengan Neng Indah. Kasihan ya Ambu, harusnya ngerayain ulang tahun Ambu aja, nggak usah tentang kita, kan kita cuma sandiwara ya. Mas Bayu, akhirnya ketemu juga dan jodohnya ya, ini gelis si Neng Teh. Dari bapak lagi ya. Udah, urusan kamu. Wah, Neng Indah sudah pulang. Gimana mandinya? Seger. Seger Abah. Bayu, apa temu minta tolong? Kamu gantiin Ambu masak untuk warga kali ininya? Oh, Abah mah, masa Bayu yang masak? Kan biasanya juga Ambu atuh, bagaimana Abah mah? Itu, Ambu kamu terkilir kakinya. Kakinya Ambu terkilir? Udah. Kenapa itu kakinya? Udah, tidak apa-apa, tidak usah cemas. Tidak apa-apa, bagaimana ya Abah itu kalau kakinya terkilir nanti potong bagaimana? Kasihan atau Ambu, Abah mau bagaimana? Eh, si ngaco, potong naon. Udah diurut sama Wak Ito, sekarang lagi istirahat. Udah diurut? Karunya Ambu, ya udah tuh Abah, kalau begitu biar Bayu masak ya. Bu Indah? Naon, Ibu. Indah. Indah. Bantuin saya masak, boleh? Masak? Boleh. Tapi cuma bagian nyicipinnya aja ya. Maaf, Abah. Cinta, ya. Kata orangku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh rindu, rinduku memikirkan kamu. Hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta, cinta, cinta pada dirimu. Rindu, rindu, rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta Mas Bayu, kamu cinta sama Allah, bener gak Bang? Si Ibu ngomongnya bisa aja cinta-cinta. Sok. Ayo makan, ayo makan, ayo. Oh cinta, kata orangku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Ternyata masakan kamu spesial banget ya. Kamu berbakat banget. Masakan tradisional aja bisa kamu bikin seperti ini. Yang membuatku mabuk. Waduh, menilahap makannya Bu. Jangan panggil Ibu ah. Kan gak enak didengarnya. Panggil nama aja ya. Iya Bu. Indah. Oh iya, aku punya satu permintaan buat kamu. Aku pengen malam ini kamu masakin masakan buat aku. Spesial, beda. Pokoknya harus kreatif. Tapi bukan masakan biasa ya. Ini masih bernuansa tradisional. Gimana?
Saya kenapa disuruh masak sama ibu? Udah, rahasia. Pokoknya kamu ikutin aja. Anggap aja perintah dari atasan sama bawahan. Wah, kalau perintah begitu mah saya nggak bisa berkutik atuh, Bu. Ya udah kalau begitu nanti saya masakin. Tapi jangan lupa, maksud kita datang ke sini kan, saya mah cuma mau ngingetin aja sama Indah. Iya, kamu tenang aja. Pokoknya abis kamu masakin aku nanti malam, bakal bicarain ini sama Abah sama Abu. Guys. Ya. Awas-awas. Takut licin. Iya, sih. Aduh. Udah enggak apa-apa, ayo sini. Awas kaki. Bayu. Sumpah aku enggak nyangka ini surprise banget. Bener-bener nggak nyangka ini semua kamu yang nyiapin. Aku cobain ya. Lezat banget, dagingnya tuh empuk, terus matangnya rata. Ya alhamdulillah tuh, enak ya. Serius ini lezat banget. Kamu tuh pernah sekolah perhotelan ya? Atau jangan-jangan kamu lulusan food and beverage? Sebenarnya mah, cita-cita aku begitu. Aku tuh pengen banget jadi koki. Koki yang sukses. Tapi ya udahlah, sekarang mah saya kumpulin aja uang, nabung supaya saya teh bisa bikin restoran. Enggak apa-apa restoran kecil juga, yang penting mah punya restoran saya yang masak gitu. Sebenarnya kalau kamu ke Jakarta, kamu bisa lo jadi koki yang hebat. Dan jalan kamu terbuka luas di sana. Jalan saya bisa. Maksudnya teh gimana? Tunggu aja kejutannya. Indah. Ya. Saya teh sekarang mau ngeliatin sama kamu rasi-rasi bintang yang bagus yang bisa dilihat dari sini. Tuh. Astronomi itu pelajaran yang paling aku suka waktu SMP. Tapi waktu SMA sih minat aku berubah ke makanan. Dia plus nggak ingat lagi tentang resi-resi bintang. Nih, aku mau liatin kamu. Ini ada bintang, yang itu bintangnya namanya. Itu Scorpio. Iya, itu Scorpio. Kamu lihat deh, indah ya. Iya, indah banget. Nyebut nama kamu sendiri jadi kayak indah. Nah, itu Libra. Indah ya. Nyebut nama kamu lagi deh. Oh iya, Bay. Kamu kenapa sih nggak ngelanjutin pendidikan di kuliner? Padahal kamu berbakat loh. Ya bagaimana ya? Ambu kan sakit. Jadi kalau saya mendingan mah kerja, cari uang buat biaya obatnya Ambu, kerja apa aja lah, yang penting halal. Tapi kamu bisa pakai beasiswa kan? Pakai beasiswa ya bisa-bisa aja. Tapi percuma aku pakai beasiswa juga dah. Nanti ada pengeluaran A lah, pengeluaran B lah, pengeluaran C lah. Mendingan uangnya dipakai buat biaya pengobatannya Ambu aja. Tadinya juga saya teh ke Jakarta nyari kerja di tempat perusahaan makanan supaya saya teh bisa masak atau apa gitu yang bisa menyalurkan hobi saya.
ujung-ujungnya mah ya jadi OB. Ya mungkin udah nasib saya ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan Ambu. Kata dokter teh Ambu penyakitnya udah sampai kanker stadium 2. Makanya suka sedih kalau mikirin Ambu. Udah gak bisa ketolong, makanya rambutnya udah sampai rontok. Bay, aku turut prihatin ya. Bay, kamu tuh hebat ya. Kamu pinter, baik, tanggung jawab, sabar, dan sayang sekali sama orang tua kamu. Pasti wanita yang jadi istri kamu tuh bahagia banget ya. Ibu Indah juga cantik, baik, bertanggung jawab, manis, lembut. Wah. Saya mah yakin sebenarnya hati Bu Indah itu lembut. Dan saya juga yakin Ibu Indah pasti nanti bakalan dapat calon suami seperti saya.